Perjalanan untuk tangisan bahagiamu ni bermula bila Abang Aidil Alfian nak menghadiahkan lagu perkahwinan untuk Iqmal Amri. Di ketika tu, saya dari pihak Networks dah mula bekerjasama dengan Abang Aidil dan juga dengan Raja Nazrin dan juga Raja Nazmin untuk OST Gantung The Movie. Jadi bila Abang Aidil dapat tahu yang Iqmal ni bakal jadi pengantin baru, dia nak hadiahkan lagu Tangisan Bahagiamu ni pada Iqmal. Jadi dia buat beberapa track lagu dan dia share dengan kita orang. Dan Iqmal pilih mana satu track yang dia paling suka. Dan Abang Aidil minta saya tuliskan lirik untuk track yang Iqmal dah pilih tu. Jadi saya pun menyelami perasaan seseorang yang dilamun cinta. Tak susah sebenarnya sebab saya sentiasa dilamun cinta. Tapi saya sandarkan lirik tu pada watak Ray yang dibawakan oleh Iqmal Amri. Dan saya cuba bayangkan macam mana seorang Ray melalui segala kesukaran dalam hidup dia dan patah hati dalam hidup dia, dan bagaimana bila dia berjumpa dengan seseorang yang dia betul-betul boleh percaya, yang betul-betul boleh menjaga hati dia, dan akhirnya dia mahu memberikan hati dia kepada seseorang yang istimewa tu, dan dia pula ingin menjaga orang tu dengan sepenuh hatinya. Macam itulah lebih kurang. Setelah lirik siap, Alhamdulillah Abang Aidil pun gembira dengan lirik tu. Saya tak sangka, saya nervous juga sebenarnya nak bagi lirik tu dekat Abang Aidil, sebab Abang Aidil seperti mana kita tahu adalah seorang komposer yang terkenal dan ternama. Jadi memang ada perasaan nervous sikit lah dekat situ. Tapi Alhamdulillah dia terima. Dia kata tak ada satu perkataan pun yang dia nak ubah. Dan kita pun share lirik tu dengan Am. Dan Am pun masuklah studio. Jadi bila dia masuk studio tu, mula-mula kita ada ice breaking session lah. Jadi pertama kali dia masuk studio, sekadar kita jamming-jamming sikit-sikit. Abang Aidil nak tahu apa range suara Am, macam mana orang kata kita boleh kuatkan lagi kekuatan suara Am tu. Dan sesi yang seterusnya ialah memang masuk studio, masuk vocal booth betul-betul, dan Am record suara dia. Hari itu memang hari yang kesian dekat Am sebenarnya. Sebab apa? Dia baru sangat-sangat balik dari syuting. Dia baru balik dari Terengganu. Dia letih dan dia memang tak cukup tidur. Tapi dia usahakan juga untuk menyanyikan lagu tu sehabis baik. Memang dia usahakan. Memang nampak dia bersungguh-sungguh usaha. Selagi tak perfect, selagi tu dia tak nak keluar dari studio. Dia memang nakkan yang perfect. Dan selepas sesi yang itu, kita juga ada satu lagi sesi untuk kita rekod cello. Cello ni dimainkan oleh Raja Nazrin Shah. Dan memang bahagian cello ni memang antara bahagian yang paling orang kata meremang bulu roma lah bila dengar. Dan seterusnya, proses mastering dan mixing dibuat oleh Raja Nazmin Shah. Jangan confuse eh, diorang ni kembar tau. Jadi nampak serupa tapi tak sama, lebih kurang macam tu. Tapi bakat dalam muzik tu memang wow, sama-sama power. Sebelum proses mixing dan mastering, sebab kita mengejar masa kan, Amna nak kahwin, jadi kita perdengarkan dulu di ketika majlis resepsi di Alor Gajah Melaka. Di ketika tu memang pertama kali Am dengar, pertama kali Najla dengar juga. Dan memang nampaklah Najla terharu sebab Am sanggup
melalui semua ni untuk mempersembahkan hadiah istimewa, hadiah perkahwinan istimewa untuk Najla, lagu yang dia nyanyi sendiri. Dan seminggu selepas tu kita pun release official music video. Yang ni lagu dah siap melalui proses mastering and mixing dan siap dengan video perkahwinan Am. Dan segala-galanya alhamdulillah nampak indah dan cantik untuk dipersembahkan kepada semua. Alright, before I come, kena ketua dia ke?